Kekuatan Borneo FC dipastikan bertambah jelang laga kontra Persis Solo pada pekan ke-20 Liga 1. Borneo FC akan menjamu Persis Solo di Stadion Segiri Samarinda pada Senin 27 November 2023 mendatang. Habibie Jusuf didatangkan Borneo FC dari tim Liga 2, Sriwijaya FC. Habibie Jusuf merupakan seorang striker muda berusia 25 tahun yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Di pertandingan terakhirnya bersama Laskar Wong Kito, julukan Sriwijaya FC, Habibie sukses mencetak hat-trick saat mengalahkan PSDS Deli Serdang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.